الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على مرضنا والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الشيخ العالم العلامة الحفيظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردس بن الجوفي البخاري رحمه الله تعالى آمين باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته satu باب Ida apabila qoma rajulu berdiri seseorang laki-laki an yasaril imami dari kiri imam wa hawwalahul imamu dan imam memindahkan dia ya menggesernya khalfahu ke belakangnya ila ya ila yaminhi ke sebelah kiri kanannya. Ya wahawalahu ia memindahkan ya, imam memindahkan tu makmum. Ya, Kalpahu yang ada di belakangnya ya, makmum tu yang ada di belakangnya ila yamini ke sebelah kanannya. Tamat solat maka sempurna solatnya. Artinya enggak apa apa. Lagi sembahyang mindain orang. Dirinya sebelah kiri. tarik ini kalau yang ngerti ya kalau nggak ngerti ditangkisnya ini tarik belakang dan dia melakukan itu imam melakukan itu memindahkan makmum yang ada di kiri ke kanan sempurna sholatnya artinya nggak apa-apa dan memang mesti begitu nah ini pelajaran buat kita ya berdirilah di tempatnya ya, pelajaran buat kita bahwasanya orang masing-masing tempatnya ada aturannya ya, di kanan habis di kanan baru di kiri ya, kanan dulu baru kiri Jadi kalau kita sembahyang ya makmumnya cuma satu maka si imam berdiri di sebelah kiri eh, makmum berdiri di sebelah, kiri, di sebelah kanan imam ya cuma kakinya sedikit nih ya. ini kaki imam beti, tumit kaki imam ini ujung kaki makmum segini aja, ya. ya belakang itu Ntar kalau umpama ada makmum satu lagi, ya datang di sini, dia mundur ke sini. Jangan ini makmumnya di sini, datang satu lagi di sini, bukan di sini. Jadi datangnya di sini. Ntar mundur. Ya. Ya. begitu ya cara kita uh, bermakmum apa ber ya, menjadi makmum satu orang kalau rame-rame itu rame-rame udah penuh semua udah penuh pamannya shopnya udah penuh semua ya maka kita dirinya di mana sebelah kanan itu mana ya pas di belakang deretan imam. Ini kan segini nih umpamanya. Jangan sebelah kanan, kemudian dunia di, di sini. Bukan apa? kanan sana, bukan di sana. Tengah sini. Agak sebelah kanan dan imam. Nah, kalau umpama sesak, sesak di situ. Sesak. Emang udah nggak bisa masuk. Takbir dulu. Habis takbir tarik satu orang bajunya biar dia bisa mau kita gitu tarik bajunya biar dia bisa mau kita hmm. nariknya yang ngerti lagi ya nariknya orang yang paham ilmu orang yang paham narik-narik ngapain gitu jadi tarik orang yang ngerti. kalau orang ngerti itu berbeda ya. Kalau orang ngerti langsung paham, responnya bagus ya. Wa bilaiqala Ibnu Sa'id in Daud an Umar bin Dinarin an Qurayb bin Maula bin Abbas An Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma qala sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata beliau aku pernah aku salat ya aku pernah salat bersama nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam faqumtu an yasari lalu aku berdiri dari sebelah kiri nabi fa akhadha rasulullah lalu rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil biroksi kepalaku jadi ambil pala Ambil pala tadi. Enggak 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 jadi kurang sopan enggak yang begitu aturannya pala. Memwarai dari belakangku faja'ala an yamini lalu ia menjadikan aku dari sebelah kanannya. Lalu ia menjadikan aku ya dari sebelah kanannya maksudnya ke sebelah kanan ini. Fasolla lalu ia solat, warokada, warokoda dan ia tidur. Fajah ahul muazinu lalu datang muazin, fakoma lalu ia bangun berdiri, wassalat dan ia solat. Walam dan beliau tidak uduk lagi. Boleh jadi, oh ya tidurnya kagak. Hmm. Enggak berbaring tapi duduk bisa begitu ya. Muak mumakkinan mak Boleh jadi begitu. Ini pelajaran yang bisa diambil tadi bahwasanya ya. Kalau salatnya sendiri ya apa? Makmumnya sendiri maka makmum berdirinya di sebelah kanan imam dekat segini nih ini, ini, tumitnya nih ini tumit kaki imam di sini pernah waktu itu saya gambarin ya ntar kalau ada lagi ya dia mundur kemari ntar dia dirinya sini yang kedua ini bar kiri kanan ya bagi dua tengah ini udah kiri kanan dua ada lagi datang satu lagi sini kanan datang lagi kiri. jangan semua kanan semua ya. kecuali uzur ini udah nggak muat lain lagi kita ini juga pelajaran buat kita kita ya harus memenuhi harus mematuhi peraturan ini peraturan sholat seperti ini, dan juga kita harus mengetahui siapa kita. Kita tempatnya, kalau yang pertama ya dia sebelah kanan, yang kedua sebelah kiri. Menempatkan diri, pandai menempatkan diri. Wallahu bishawab.